Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Prabowo dan Gibran usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 ini, yang mana Prabowo dan Gibran datang sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, masuk melalui pintu istana yang berada di Jalan Merdeka Utara. Namun pertemuan Prabowo-Gibran dengan Presiden dilakukan secara tertutup. Hingga malam pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Prabowo-Gibran akhirnya meninggalkan istana tanpa menemui awak media. Sebelum datang ke istana, pemirsa, Prabowo diketahui bertemu dengan Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB Jakarta. Sedangkan Gibran telah melakukan belusukan di Muara Baru Jakarta Utara dan menemui Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres.